Halo, kembali lagi bersama saya di Ramadhani Gaming. Dan pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara memindahkan World Minecraft Trial menuju ke Minecraft biasa di Minecraft versi 1.18.0. Jadi di video sebelumnya atau di ya sebelumnya saya sudah membuatkan tutorial yang sama, cuman itu untuk versi lama, dan di versi 1.18 ini cukup berbeda ya. Oke, kita akan buat wordnya dulu. Saya akan buat word. Bukan lagi di games, kita menuju ke data. Oke, jadi sebenarnya jika kalian menggunakan HP dengan Android 11 ke atas, di file manager bawaan HP kalian itu nggak bakalan bisa dibuka. Jadi kalau misalnya kalian mengalami hal yang seperti itu, mungkin kalian bisa menggunakan CArchiver, itu katanya masih bisa mengakses folder Android data seperti itu. Oke, lanjut tutorialnya. Lalu ke comojang Minecraft Trial P. Lalu kita ke files, games, comojang trial, dan di Minecraft World. Ini dia. Biasanya kalau misalnya kalian menuju ke urut pernya, buat tanggal diubah, biasanya paling atas itu adalah yang paling baru yang kalian mainkan tadi. Jadi ini dia, ini word iconnya bener. Jadi kita, oke, ini saya sudah ganti nama jadi dunia percobaan. Oke, kita tinggal klik lama dunia percobaan ini. Lalu ya, kalau misalnya mau pindah itu nggak apa-apa, cuman kalau saya saranin ya salin saja.
kita klik salin, lalu menuju ke penyimpanan internal. Kemudian kalian cari Android, lalu data, kemudian menuju ke Comojang Minecraft PE, Files, Games, Comojang, lalu kalian menuju ke Minecraft World, lalu kalian klik tempel. Nah, setelah selesai ini, ya kita akan coba di Minecraft-nya. Oke, ini saya akan coba buka Minecraft. Oke, ini saya sudah buka Minecraft biasanya. Ya, kita akan main. Dan di sini sudah ada map yang kita buat tadi di Minecraft Trial, dunia percobaan. Oke, saya akan buka dulu. Oke, ini sudah memuat. Nah, kalian bisa lihat ini adalah yang kita buat tadi di Minecraft Trial. Cuman ini kok ada yang aneh ya? Kok ada saljunya di atasnya? Ya nggak tahu sih saya. Ya, ini seperti ini. Ya, jadi ini World-nya berhasil kita pindahkan dari Minecraft Trial menuju ke Minecraft biasa. Oke, kemudian kalau misalnya kalian itu memindahkan dari Minecraft Trial ke Minecraft yang biasa ini, itu otomatis prestasi tidak dapat diperoleh di dunia ini. Kalau misalnya kalian tetap nggak gunain cheat itu, sebenarnya ya tetap aja nggak bisa ya. Kenapa? Tulisannya prestasi tidak dapat diperoleh di dunia ini. Kalau normalnya sih ya prestasi dapat diperoleh di dunia ini, atau bahkan nggak ada tulisannya ya. Jadi kalian bisa aktifkan cheat. Seperti ini. Nah, ini saya jadiin kreatif bisa. Dan jadilah kreatif. Dan kalian bisa mengeksplor dunia kalian yang kalian sudah buat di Minecraft Trial, di Minecraft biasa dengan kreatif. Jadi ya, seperti itu tutorialnya. Oke, sekian dulu video tutorial kali ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, bolehlah di like, komen, dan share. Kalau misalnya ada pendapat atau hal lainnya, kalian bisa komen. Lalu misalnya video ini tidak bermanfaat, silahkan dislike. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.